Ya, oke. Okay. Halo guys, teman-teman, kembali lagi di Tora TV. Oke. Okay. Kali ini ini ya teman-teman ya, saya lagi jalan nih ke sini nih ke makamnya Olga. Jadi mungkin tentu tahu ya si teman-teman Olga itu siapa, dan beliau adalah seorang aktris dan komedian juga yang lucu-lucu ya, yang adiknya Billy Saputra gitu ya. Dan memang saya kesini mau sekalian berziarah dan mau melihat kondisi makamnya ya. Dan jadi di sini adalah tempatnya. Dan ini bagus banget ya. Ini banyak banget nih apa bunga-bunga ya apa di sini ya. Memang kalau saya lihat juga ini makamnya, tiap makam tuh ada bunga-bunga kayak ini ya, kayak pink-pink yang seperti itu ya gitu ya. Masya Allah. Ya, oke. Okay. Oh jadi ini, oke okay, teman-teman. Jadi di bawah ini ya, di bawah pohon yang agak pendek rindang sedikit, tapi memang nyaman. Oh ini dia, masya Allah. Nah ini dia. Oh ini apa ya? Ini ya apa makam ini ya? Ini dia. Waduh, Olga Saputra. Oh bagus ya makamnya ya. Masya Allah. Jadi ini sangat adem banget ya. Memang. Nah nanti kita pas kalian berziarah ya di tempatnya makam Olga ya. Jadi dan juga memang sering si Billy ya, sering juga mengunjungi makam ini gitu loh ya. Jadi ini memang adem banget ya. Nih ya, kalau kita lihat teman-teman ya, ini apa makamnya Olga ini apa ya, kayak dia tertutup sama apa, bukan tertutup sih, jadi dia kayak adem aja ya, ada pohon-pohon yang kayak begini nih gitulah tuh gini ya, luar biasa ya. Wah masya Allah nih, Olga Saputra ya nih teman-teman. Jadi kalau si teman-teman tahu soal tentang Olga Saputra ya, dan juga memang apa perjuangannya beliau itu dari jadi si penonton bayaran, terus dia jadi asisten artis gitu ya, dan dia juga dulu tinggal di apa rumah susun Tebet itu katanya ya. Nah itu waktu apanya gitu loh. Jadi memang sangat-sangat perjuangan Olga Saputra ini luar biasa, dan dia sampai berhasil, dan sampai dia apa mempunyai karir yang sangat luar biasa, dan kita tidak tahu ya apa beliau sakit ya, sakit waktu itu, dan dia berobat di Singapura dan juga meninggalnya di Singapura waktu itu ya, dan dikuburkan di sini. Masya Allah, masya Allah, semoga apa diterima di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa ya teman-teman ya. Karena beliau juga semasa ininya apa dia baik juga ya sama teman-temannya semua, sama teman-teman artis seperjuangan ya, apa Raffi Ahmad juga ya, itu juga ya apa seperjuangan juga waktu itu ya, Olga Saputra. Waduh luar biasa nih teman-teman. Saputra. Oke, nanti kita coba ini ya. Coba kita tabur bunga ya untuk apa berziarah di tempatnya Olga Saputra ini, dan ini saya kesini hanya untuk mengenang dan melihat juga kondisi makamnya Olga Saputra, dan adem banget apa tempatnya ya. Nih. Sangat-sangat apa teduh banget ya di bawah pohon ini. Jadi memang ini apa luar biasa. Ya. Dan kita mengenang dan melihat kondisinya makamnya ini ya teman-teman. Wah luar biasa. Memang waktu itu dulu waktu saat beliau meninggal juga ya teman-teman, rame banget juga ya, rame yang mengantar beliau, apalagi Billy ya, adiknya Olga Saputra ya, juga memang pada datang ke sini nih. Ya, luar biasa emang. Emang ini luas ya teman-teman ya. Ini TPU-nya ini.
Dan ini rapi juga sih ya, TPU-nya ini ya. Ini ya teman-teman, Olga Saputra ya. Aduh, luar biasa teman-teman. Ya, oke. Dan memang wafat beliau sudah lama juga ya, tahun 2015 waktu itu, Olga Saputra. Oke, teman-teman. Oke, jadi teman-teman, nanti kita tabur bunga ya di tempatnya Olga Saputra, dan sekaligus kita akan juga kita berdoa ya, kita doa untuk Olga Saputra supaya dia di atas sana lebih baik di sana, dan supaya tenang di atas sana gitu ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi thank you udah nonton Tora TV, dan kita sudah melihat ya makamnya Olga Saputra, dan sangat adem banget di bawah pohon ini ya, dan memang sangat sejuk ya kalau kita lihat ya teman-teman. Thank you ya buat teman-teman, thank you udah nonton ya. Oke.